Di antara sejumlah calon menteri yang dipanggil ke kediaman Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Senin, 14 Oktober 2024, malam, ada sosok M. Herindra. Diketahui, M. Herindra saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan atau Wamenhan yang berarti adalah Wakil Prabowo Subianto di Kemenhan. Simak profil M. Herindra, Wamenhan yang akan kembali masuk pemerintahan di Kabinet Prabowo Gibran. Wakil Menteri Pertahanan, Wamenhan, M. Herindra mengungkapkan bahwa ia telah menerima penugasan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk membantu kabinet pemerintahannya yang akan datang. Pernyataan tersebut disampaikan Herindra usai pertemuan tertutup dengan Prabowo di Kertanegara. Jakarta, pada Senin malam, 14 Oktober 2024, saya diperintahkan untuk membantu beliau, tapi untuk kemananya nanti mungkin dalam waktu dekat akan diumumkan oleh beliau, kata Herindra. Ketika ditanya tentang pesan yang disampaikan Prabowo, Herindra menjelaskan bahwa Prabowo memberikan pesan yang positif untuk pemerintahan ke depan. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai kementerian spesifik yang akan dipimpinnya, Herindra enggan membocorkannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.